بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أجمعين أما بعد أيها الناس اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون Para muslimin rahimakumullah Setelah cerita Allah kepada Nabi Muhammad SAW Pada ayat yang kelima dari surat Al-Qasas Yang menceritakan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman Wa nuridu anna munna ala alladhina stud'ifu fil ard Wa naj'alahum a'immah wa naj'alahumul warisin dan kami Allah menghendaki untuk memberi nikmat kepada orang-orang yang mereka telah dilemahkan oleh Fir'aun fil ardi di bumi Mesir itu. Wa naj'alahum dan kami akan menjadikan mereka a'immatan, pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh, panutan-panutan. Dan kami akan menjadikan mereka alwarisin para pewaris-pewaris, maksudnya orang-orang yang mewarisi kerajaan Firaun. Ya, jadi pelajaran buat kita, kalau kita sedang berada dalam situasi pemerintahan, misalnya, manusia sedang berada dalam pemerintahan seperti Firaun, ya tunggu saja, Firaun nanti akan mati atau akan berhenti kekuasaannya dengan kehendak Allah lalu kita tinggal menjadi pewarisnya kita akan menjadi pewaris kerajaannya Firaun gitu Nah lalu pada ayat berikutnya ayat yang keenam ini A'udzubillahi rajim. ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم وجنودهما منهم ما كانوا يهذرون ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم kanu Nah ayat ini kemarin sudah kita bacakan maknanya atau pengertiannya, penjelasannya atau tafsirnya sebagai berikut, ya. Wanu dan kami Allah akan menguatkan, mengokohkan atau menempatkan makana Kami Allah akan menempatkan, mengokohkan, menguatkan lahum untuk mereka kepada mereka, ya, kepada mereka, kepada Bani Israel. Kami akan menguatkan kepada mereka Bani Israel fil ardi di bumi itu, di bumi Mesir itu. Nah, ini diterangkan dalam tafsir yang dimaksud dengan numakina yaitu maknanya kata Imam Ibnu Jarir nuatiu tuh wanuatiu lahum dan kami akan mengokohkan telapak kaki mereka telapak kaki untuk mereka fil ardi di bumi maksudnya fi ardi syam wa misro di bumi syam dan mesir Bani Israel akan diberi tempat dan dikokohkan ke, e, kedudukannya di bumi Syam dan di bumi Mesir. Duh. sama dengan tafsir uh, al-Bahawi yang dimaksud dengan nuat nu'makina itu nuat nuat tina nah, dari kata waton. ya wat, wat, watonah. Jadi, kami akan mengokohkan, menetap, menetapkan, menguatkan untuk ilahum untuk mereka, fir Ardi Misra, di bumi Mesir, wa Syam, dan di bumi Syam. Ya, terus dan kami akan menjadikannya akan menjadikan bumi Mesir dan bumi Syam itu lahum untuk mereka makanan sebagai tempat tinggal makanan bukan makanan bahasa Indonesia loh kalau <laughs> makanan bahasa Indonesia kan, kan apa yang dimakan itu ini makanan bahasa Arab maksudnya tempat tinggal yang yastik, yastakiruna fihi mereka akan menetap padanya jadi Bani Israel itu diberi oleh Allah warisannya Fir'aun. Mereka bisa tinggal di Mesir, bahkan mereka bisa tinggal di negeri Sam. Yang termasuk negeri Sam, saudara nanti cari sendiri mana saja negara sekarang ini yang termasuk wilayah yang disebut sebagai negeri Syam Ya, ada banyak negara sekarang ini kan terjadi beberapa negara. Jadi kami akan mengokokkan mereka dan kami menempatkan mereka di sana. Itu satu. Itu janji Allah kepada Bani Israel. Yang kedua, ...wanuria Fir'auna... dan kami akan memperlihatkan kepada Fir'aun Wahamana dan kepada Haman, nah, ini pembantu utamanya Fir'aun, uh, kalau sekarang ya perdana menterinya gitu. Kami akan memperlihatkan kepada raja Fir'aun dan perdana menterinya yang bernama Haman, Wahjunudahuma dan Bala tentara keduanya, pasukan keduanya, apa yang kami gunakan, apa yang akan kami gunakan pada mereka ini, apa ini, ini, maf'ulnya, makanu ya, zarun, apa yang adalah mereka takut minhum dari mereka. Apa yang mereka orang apa Fir'aun dan Haman dan berantaranya takuti dari mereka Bani Israel akan kami perlihatkan itu nanti. Tuh. Apa makna kalimat ini kalau terjemah di Kementerian Agama kan ayat ini dalam mana Pak? 386 386 <tuh> yang keenam ya wa nu makkina dan kami teguhkan kedudukan mereka fil ardi di bumi itu hanya di bumi Mesir dan bumi Syam kemudian wa nuria fir'aun dan kami perlihatkan kepada Firaun wahamana dan kepada Haman ya wa junuduhuma bersama bala tentaranya tentara keduanya apa yang kami perlihatkan kepada mereka, apa yang kami perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman dan kepada Balantara adalah apa yang selalu mereka takutkan dari mereka. Itu makanu awanuri ya makanu minhum makanu yahdarun. Jadi apa namanya? Maf'ulnya ditaruh di belakang. Karena yang lebih penting itu yang ditakuti oleh Fir'aun dan Haman dan balantaranya itu adalah apa yang datang dari Bani Israel. Jadi sesuatu yang dari Bani Israel akan muncul dari Bani Israel itu yang mereka takutkan. yang mereka takutkan apa? Nanti diterangkan dalam tafsir. Jadi pokoknya Fir'aun itu takut sama Bani Israel. kenapa Fir'aun dan bantaranya takut padahal mereka raja sangat berkuasa. Dari sini kita dapat pelajaran bahwa orang sebesar apapun kekuasaannya bahkan seperti Fir'aun itu masih masih punya rasa takut. Takut apa? Mereka takut kalau kerajaannya hilang, kekuasaannya hilang. Jadi manusia yang berkuasa itu akan ketakutan kalau kekuasaannya hilang. Nah, oleh karena itu saudara, lihat saja. Mulai dari mula-mula bupati, lalu gubernur. Banyak itu bupati yang sudah jadi bupati, dia lengser, gantian istrinya. ya Istrinya jadi bupati, nanti gantian anak anaknya. Kenapa? Karena enak jadi bupati kok. Tengok-tengok menemu geduk kok. Dia aja paling mau jalan sana jalan ke sini gajinya banyak sendiri paling banyak paling besar nah, begitu juga kalau jadi gubernur benar selesai dia kepengen kekuasaannya itu tet tetap di tangan mereka ya kalau mereka nggak bisa kuasa ya saudaranya ini, nanti jadi gubernur kateng ini siapa ya, banyak calonnya Siapa yang akan terjadi? Yang akan jadi ya biar aja mereka rebutan kita nggak usah ikut ikutan, nggak usah ikut ikutan rebutan menjadi gubernur, ikut ikutan ngaji saja. Karena walaupun seorang sudah jadi gubernur berhasil menang, toh nanti akhirnya mati sampai nanti tinggalkan itu semua kesenangan yang diperoleh selama jadi gubernur dan setelah selesai jadi gubernur. Ya, jangan meniru Firaun yang takut mati. Ya kemudian takut kerajaannya kekuasaannya hilang. oh nggak takut akan hilang kok. Takut dan tidak takut sama saja akan hilang ke apa yang ada pada kita. Ya, nah kita lihat di ayat, tafsir ayat 6 ini. Ya di sini nih penjelasannya. Wa fir'aun wa haman wa junuduhuma minhum ma kanu dan kami perlihatkan kami akan memperlihatkan kepada fir'aun dan haman dan bala tentara keduanya dari mereka bani Israel. apa dari mereka dari mereka apanya maka nu yahzarun apa yang adalah mereka mengkhawatirkan mereka takut ayat apa yang mereka takutkan mereka khawatirkan akan terjadi yang ditimbulkan dari Bani Israel itu yang ditakuti oleh Fir'aun apa itu yang ditakutkan oleh Fir'aun itu apa wadalika dan itu yang dimaksudkan apa yang mereka takutkan adalah anahum bahwa mereka uh biru Raja Fir'aun, Haman dan semua orang kerajaannya di, sudah diberi kabar Anna bahwasanya halakahum kebinasaan mereka hancurnya mereka beserta kekuasaannya akan terjadi ala yadi akan terjadi pada tangan seseorang laki-laki min bani Israel dari kalangan bani Israel. Itu sudah tersebar berita seluruh kerajaan bahwa Fir'aun dan kekuasaannya akan hancur, akan binasa. Yang eh, yang membinasakan, yang menghancurkan itu adalah laki-laki dari kalangan Bani Israel. Fakanu maka jadilah mereka ala wajalin minhu, berada di atas rasa takut darinya. Fa'arahumullahu maka Allah memperlihatkan kepada mereka maka nuyah darun apa yang mereka takutkan itu tuh itu tafsir al baghawi tafsir ibnu jarir ya perhatikan ini kanu mereka bani israel eh, mereka firaun haman dan bala tentaranya itu Kodoh biru sungguh telah diberi kabar anahala kahum bahwa kebinasaan mereka alaya dirojulum bani sama ini. Oh berarti Imam Al baghawi mengambil dari tafsir Ibnu Jarir. Kan ini ini Ibn Jarir ini matinya wafatnya tahun 310 hijriah, sedangkan Al baghawi tahun 500 berapa gitu, 400 berapa atau 500 berapa gitu. Fakanu maka mereka adalah ya. Uh, Fir'aun dan bantaranya Min zalika dari itu Ala wajalin minum Berada di atas rasa takut terhadap mereka Wali dan karena itu Wali dan karena itu Karena adalah Fir'aun Fir itu Raja Fir'aun itu Yudhabihu Ya, menyembelih abnaahum anak laki-laki mereka, anak laki-laki Bani Israel, Wayastahi dan membiarkan hidup Nisahum anak-anak perempuan mereka. Lalu faarohulloh Allah memperlihatkan kepada Fir'aun, Fir'aun wahamana dan kepada Haman wahjunudahum dan kepada bala tentara keduanya, yaitu minhum maksudnya min bani Israel, alayadi Musa ibni Imron yang kebinasaan mereka itu ada pada tangan seorang laki-laki yang bernama Musa bin Imron Nabi Nabinya Allah yang makanu apa yang adalah mereka yahdaru minhum mereka takutkan mereka khawatirkan dari mereka Bani Israel min halakihim dari kebinasaan mereka kehancuran mereka wa wahorobi dan apa namanya ker kerobohan ya robohnya mana jilihim tempat-tempat tinggal mereka wadurihim dan rumah-rumah mereka atau kota-kota mereka desa-desa mereka lalu ada diriwayatkan dari ahli tafsir kota Adah. ahli tafsir kota Adah bercerita dalam kitab tafsir diterangkan baik di kitab tafsir Ibnu Jarir dan lain-lain ini dimuat nih cerita ini kata kotadah yang ditakutkan oleh Fir'aun dan Haman dan bala tentaranya adalah syai'an sesuatu yang mahadarol kaum. Apa yang kaum itu me merasa takut, merasa khawatir. Apa yang dikhawatirkan oleh kaum itu. Kala kata Kotadah, wazukirolana dan telah diceritakan kepada kami. Kepada kami maksudnya kepada Kotadah dan murid-muridnya dan teman-temannya oleh, oleh gurunya Kotadah. Gurunya Kotadah itu ya Ibnu Mas'ud dan telah diceritakan kepada kami Anna Hazian bahwasanya ada seorang penjaga yang haja dia selalu dia menjaga liaduwillahi untuk musuh Allah yang bernama Fir'auna. Dari Firaun itu punya penjaga. Punya orang yang menjadi penjaganya dia. Siapa sih penjaganya Firaun tadi? Faqala maka dikatakan kepada kami, diceritakan kepada kami, ya itu yuladu akan dilahirkan fi dalam pada tahun ini. Sebagian orang, sebagian ya, ahli tafsir mengatakan hazian ini kuhan, dukun. Jadi Firman itu punya penasihat, punya penjaga, dukun. Nah, para raja-raja itu juga punya dukun-dukunnya itu. Pak Soeharto dulu juga punya dukunnya. nggak tahu Pak Jokowi dukunnya siapa nggak tahu aku. Ya, Firaun itu punya penjaga atau seorang dukun yang menjaga untuk musuh Allah yang bernama Firaun tadi. Lalu di, lalu berkatalah uh, guru kami, kata kota ada, "Yuladu fi am akan dilarikan di tahun ini." Hulamun seorang anak min Bani Israel Dari kalangan Bani Israel Yang yas lubuka akan menyambarmu, akan merebut kamu wahai Fir'aun. Mulkaka. Kerajaanmu. Akan lahir tahun ini, kata si Dukun tadi. Akan dilarikan di tahun ini seorang anak laki-laki dari kalangan Bani Israel yang akan merebut kerajaanmu. Nah, lalu apa? Fatatab, uh, fatatab, ba'ah, abenah, zalikalam. Lalu mengikutilah terus menerus Abna'ahum ahum anak-anak bani Israel yang dilarikan zalikal am pada tahun itu pada tahun semenjak tersebar berita itu tahun tahun ini nih misalnya 2024 tersebar berita nanti kerajaan Fir'aun ini akan hampir apa namanya habis binasa dan bagaimana ini contoh aja kok jangan dibayangkan kerajaan Fir'aun yang dulu-dulu jangan ini contoh aja misalnya sudah diberitakan tahun ini ada berita begitu ya nah terus tahun itu juga Fir'aun membuat instruksi supaya semua anak-anak bani Israel yang laki-laki kalau lahir langsung dibunuh mereka menginginkan semua pasukannya tentaranya ke rumah-rumah bani Israel dikirim ada orang orang hamil diteliti ini di mana rumahnya sana nah tunggu kapan lahirnya ditunggu itu begitu lahir laki, -laki perempuan perempuan oh selamat yang laki-laki mana perempuan? Laki, oh langsung bunuh. Gitu. Kejamnya on itu kejamnya Fir'aun itu. Fir'aun mengiringi mereka, mengikutkan kepada mereka terhadap anak-anak mereka. Yaitu dengan cara yaktulu abna'ahum. Fir'aun membunuh anak-anak mereka yang laki-laki. Wayastahi dan membiarkan hidup di anak-anak perempuan mereka. Hazaron karena takut khawatir mimma lahul hazi. Takut terhadap apa yang telah berkata kepada Fir'aun al hazi si dukun itu tadi penjaga atau dukun tadi. Jadi Firaun itu lebih takut kepada beritanya dukun daripada beritanya Musa yang berupa wahyu Allah kitab Taurat. Nah kita jangan takut sama dukun, takut sama Allah. Kamu nanti disantet loh kamu itu, jangan main-main loh. Saudara jangan cari perkara dengan orang yang suka santet-santetan itu jangan cari hal, jangan cari perkara, jangan cari masalah. Kita punya masalah sudah berat kok masalah hidup kita, keluarga kita, ngurusin anak kita, ngurusin keluarga kita sudah berat. Mau cari masalah lagi kepada orang, enggak usah. Nah, sudah kita hadapi masalah keluarga kita saja. Nah. Nah, kalau 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 ada orang yang tidak senang kepada kita kemudian kita mau di santet ya kita berlindung kepada Allah saja sudah nggak usah melawan dengan santet ya juga nggak usah <guluh> ya, dibenci sama orang terus orangnya datang kepada dukun bilang sama dukun orang itu tolong disantet pak dukun saudara dengar mau disantet aku panggil dukun yang lebih hebat nggak usah oh, salah sampean jangan datang kepada Allah minta perlindungan ya Allah ampunilah kami ya Allah ampunilah kami hamba ya Allah gitu ya Nah, ini adalah tafsir al Imam Ibnu juga sama ini. ta'ala bihim dan sungguh telah berbuat telah berbuat Allah taala yang maha tinggi dzalika yang yang demikian itu bihim kepada mereka. Jadi Allah berbuat seperti itu kepada mereka. Kama sebagaimana Allah berfirman dalam surat lain ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة وتمت كلمة ربنا rabbikal husna ala bani Israel bima Swabaru wa dammarna ma kana yasna'u fir'aun wa qaumuh wa ma kanu ya'rishun Ayat yang senada semakna dengan ayat ke-6 dari surat Al-Qasas ini ada dalam surat Al-A'raf yang barusan tadi dibaca ayat 137. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa arosna dan kami mewariskan wahai Muhammad al-qauma kepada kaum orang-orang yang al yang mereka kanu adalah yustad'afuna dilemahkan oleh Firaun. Kami wariskan kepada mereka masyariqal ardi wa mahoribaha Timur-timurnya bumi dan barat-baratnya Maksudnya kami wariskan seluruh ke, ke, kekuat, daerah kekuasaan Fir'aun Kami wariskan kepada Bani Israel Alati yang barokna fiha Di antara uh, wilayah kekuasaan Fir'aun itu ada wilayah yang kami telah memberkai atasnya Padanya yaitu negeri Palestina itu yang sekarang ini tamat dan dengan demikian sempurnalah kalimat Robika ketetapan Tuhanmu Muhammad al husna ketetapan Tuhanmu yang baik itu sempurnalah ketetapan Tuhanmu yang baik. Allah bani Israel ketetapan Allah kepada bani Israel. Kenapa bani Israel pada akhirnya diberi oleh Allah kenikmatan, ya mewarisi kerajaan Fir'aun, rumah-rumahnya tempat tinggalnya di, boleh diambili karena apa? Bima so baru karena mereka telah bersabar bertahun-tahun dijajah oleh Fir'aun. Terus sebaliknya, wadamarna <tuh> dan kami hancurkan makana yasna'u Fir'aun apa saja yang adalah telah yang selalu membuatnya atau membangunnya. Siapa yang membuat atau membangun Fir'aunu Fir'aun? Jadi apa yang dibangun dibuat oleh Fir'aun, wa kaumuhu dan kaumnya kami hancurkan semuanya demikian juga wamakanu yaarisun dan apa yang adalah mereka yaarisun sama ini yaarisun yang mereka tinggikan atau mereka bangun itu ini yang mereka tinggikan apa namanya kan Beran membangun piramid-piramid istananya dan lain-lain pembangunan -lain. bangunan mereka yang yang kokoh itu akhirnya jatuh kepada Bani Israel diberikan oleh Allah kepada mereka nah, gitu loh nah, ini demikian juga ini nanti nih IKN ini akan nah, diwarisi yang akan mewarisi siapa orang-orang Kalimantan Timur itu karena apa karena nggak cukup duit untuk melanjutkan pembangunannya sementara orang Kalimantan Timur juga nggak punya duit karena duitnya ditarik ke pusat semua itu kata orang Kaltim loh di salah satu berita di sosial media ya. Nah, terus kata Ibnu Katsir, arada Firaun. Wah, ini panjang Pak ini, Pak. Firaun menginginkan bi haulihi wa dengan dayanya dan kekuatannya ayan jua min Musa agar dia bisa selamat dari Musa. Jadi Firaun itu ber berkeinginan, berkehendak, pokoknya berkeinginan untuk bisa selamat dari Musa. Itu dengan daya dan kekuatannya. Fama maka tidaklah memberi manfaat kepada Firaun zalika keadaan yang demikian itu. ma beserta bersamaan dengan qadaril malikil azim. Ya, kekuasaan raja yang agung Fir'aun dengan dengan kekuasaannya yang besar ternyata tidak memberi manfaat kepada dia. Yaitu Allah yang tidak memberi manfaat kepada dia. Kenapa tidak memberi manfaat kepada Fir'aun? Allah di zat yang layu khalifu tidak bisa diselisihi amruhu perintahnya Al-Qadariyu yang telah menjadi ketetapannya. Jadi sehebat apapun manusia seperti Fir'aun dengan bala tentaranya yang banyak dan kuat, pasukannya kuat, pendukungnya banyak, seluruh negeri mendukung. Tapi kalau sudah berhadapan dengan takdir Allah enggak ada apa-apanya. Makanya kalau kita dalam keadaan sedih kita minta kepada Allah takdir yang baik gitu loh. Ya. Makanya di sini dikatakan bahkan nafaza hilanglah hukmuhu hukumnya ya wajaro kolamuhu ya dan berjalanlah kolam Allah ya habislah hukumnya tak kepada hukum Allah kepada Fir'aun dan berlakulah kata-katanya fil kidam di masa terdahulu Ya, di masa dulu-dulu juga begitu semua ketetapan Allah akan terjadi bi'an dengan cara yakuna ihlaku fir'auna ala yadihi. Takdir Allah adalah yakunu akan terjadi ihlaku fir'aun, kebinasaan fir'aun ala yadihi pada tangannya Nabi Musa. Ya, bal yakunu hadzal gulam bahkan akan jadilah anak laki-laki ini yaitu Nabi Musa. Allah dikhtar, Allah tamin wujudihi yang kamu uh, telah berusaha menjaga, ya, menjaga min wujudihi dari wujudnya. Karena Fir'aun berusaha membunuh semua anak laki-laki itu, kan, karena takut akan terlahir orang laki-laki yang diberitakan akan membinasakan dia. Nah, ketetapan Allah, ya apa? Pada tahun itu, ketetapan Allah untuk membunuh anak-anak dan perempuan itu. Pada tahun mereka mendengar, terus tahun berikutnya tidak ada pembunuhan, tahun berikutnya lagi terjadi pembunuhan lagi, tahun berikutnya libur, itu. Nah Nabi Musa itu lahir di waktu tahun pas Fir'aun tidak menyuruh membunuh anak laki-laki yang lahir. Nanti kalau sudah gede ketahuan, sudah umur satu tahun, nah ini laki-laki nih, bunuh gampang aja. Merisa orang hamil di seluruh kerajaan mungkin sulit itu nunggu lahir aja gede lah kelihatan anak-anak laki-laki lah bunuh gampang itu ya kan tapi lah, Allah menentukan Nabi Musa lahir di waktu di saat Fir'aun sedang men me me menginstruksikan tahun ini nggak ada pembunuhan lahir Nabi Musa itu ketetapan Allah ya jadi dan seterusnya nanti ya nanti kita akan lanjutkan cerita ini tapi untuk pagi hari ini sampai sampai sini saja dulu. Mudah-mudahan Allah memberi kepahaman kepada kita semuanya, memberi kesadaran dan petunjuknya kepada kita bahwa hidup ini adalah hanya untuk beribadah kepada Allah, mencari pahala sebanyak-banyaknya dan berusaha meminta ampun dari segala dosa dan salah kita kepada Allah kemudian memperbaiki diri diri kita selanjutnya dalam kehidupan selanjutnya dalam keadaan istiqomah dan kita semua akan menemui khusnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Wa kulu kauliyada. Astaghfirullah li walakum. Allahumma taqabbal minna inna ka anta samiul alim. Wa tuba alaina inna ka anta tawabur rahim. Wassalamu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.